Assalamualaikum, kita buat teddy bear yuk dari bed cover. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mulai yuk, yuk. Ini bed cover sahabat Tutengali ya, lengkap dengan sarung bantal, sarung guling dan spraynya, dan sarung bantalnya sudah Bunda buat kuntum bunga, dan ini gulungan kresek ataupun kertas juga bisa. Ini untuk bagian telinga dan ini untuk mulutnya. Ini untuk bagian matanya sahabat Tutengali. Ini tali dan karet, juga jarum pentul. Kita hamparkan dan bentuk segitiga sahabat Tutengali ya. Kita masukkan untuk bagian telinganya dulu dan kita ikat dengan karet. Lalu kita masukkan gulungan kresek untuk bagian kepalanya ya, dan kita ikat. Jadi seperti ini sahabat Tutengali ya. Lalu kita tarik bagian bawah ke atas dan bagian pinggirnya kita gulungkan saja, dan kita masukkan ke keranjang plastik sahabat Tutengali ya. Sekarang pasang bagian mulutnya dengan, di sini saya menggunakan jarum pentul sahabat Tutengali ya, biar nempel. Bagian matanya juga dengan jarum pentul, karena kalau dengan selotip kurang kuat ya. Ini untuk bagian, ini sarung guling sahabat Tutengali ya. Kita dan ini sarung bantalnya yang sudah dibuat kuntum bunga. Ini Bunda dibalik ya, untuk kuntum bunganya di bagian dalamnya pakai di luar, jadi kuntum bunganya warnanya seperti itu. Sarung gulingnya disatukan sahabat Tutengali ya, untuk penutup keranjang plastiknya. Kemudian untuk spraynya kita gulungkan saja sahabat Tutengali ya. Dan kita ikat dengan karet. Lalu kita pasangkan bagian ini
yang berbentuk gunting bunga adalah sarung bantalnya ya. Dipasang sedikit aksesoris. Selesai sudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan fitur terima kasih yang bergambar hati agar saya lebih giat lagi membuat video-video berikutnya.